Kita ke informasi selanjutnya, saudara. Seorang remaja nekat melompat dari lantai 3 sebuah mal di kota Solo, Jawa Tengah. Remaja itu selamat karena tubuhnya mendarat di atas kasur yang tengah dipamerkan di lantai dasar. Hidup ya! Dari rekaman video amatir, salah satu pengunjung terlihat remaja pria mencoba bangun usai melompat dari lantai 3 pusat perbelanjaan pada Jumat siang. Petugas kemudian mengevakuasi dan membawa pemuda ini ke rumah sakit. Pihak mal mengaku mendapat informasi dari guru pembimbing jika pemuda ini mengidap gangguan bipolar dan terlambat mengonsumsi obat. Alasannya kami mendapat informasi dari guru pembimbingnya bahwa anak itu mengidap bipolar yang sudah cukup lama dan untuk lanjutnya memang informasinya terlambat meminum obat. Sebelumnya mungkin ada gerak-gerik yang atau tidak kan enggak dari? Tidak ada, tidak ada. Biasanya kan memang kami ada security yang memang mobile, memang di area itu beberapa kali anak itu tidak memberikan sesuatu yang mencurigakan gitu.